What up everyone, it's your boy Alif again from Majans TV. So, kembali daripada office aku. Hari ni aku keluar studio sikit. Actually, aku ada hal benda nak kena buat kat office. And at the same time, aku kena buat video. Jadi, aku mengambil kesempatan untuk buat video jugalah. So, semalam aku ada tanya dekat community wall aku. So, aku tanya idea tentang apa topik yang aku nak kena cakap lepas ni. One of it yang aku terbaca a few times dia sebut pasal Arkham, Global Equine. Okay. Jadi aku pun cuba untuk tengok balik benda tu. Aku cari maklumat, buat research sikit pasal Al-Arkham semua tu. And then aku rasa macam benda tu topik yang menarik. Okay, topik yang menarik. Topik di mana Al-Arkham sebuah organisasi yang sangat-sangat-sangat utuh, kuat ekonominya. Ekonomi umat Islam begitu makmur dalam komuniti Al-Arkham ni. Alright, orang ada seorang leader. Kalau korang kenal, leader tu bernama Asy'ari. Mereka panggil Asy'ari tu Abuya lah. Lagi banyak aku try belajar pasal Al-Arkham. Aku research pasal Al-Arkham. Aku jumpa benda yang makin lama makin mengarut. Tidak dinafikan apa yang mereka buat dari segi economy wise and everything are very great, sangat-sangat bagus. Tapi aku dapat rasakan bahawa apa yang dibuat tu tidak betul jika pada asasnya, pada foundationnya, ianya adalah salah di sisi Islam. Ketaksupan pengikut Abuya yang melebih-lebih menyanjung ketua mereka yang membuatkan aku rasa macam this is not right. Tak kira lah engkau memajukan ekonomi Islam, orang Islam ke apa benda ke, tetapi pada asasnya telah melanggar hukum syarak. Kau telah mengagungkan seseorang secara lebih-lebihan. Bagi aku itu dah totally out of context. Jadi kemudiannya aku terjumpa satu video. Video ni tahun 2012 kalau tak silap aku. Video ni berita, alright, berita kisah tentang majlis atau event yang diadakan di Kelantan. Apa yang menarik yang membuatkan aku rasa macam wow, biar betul adalah penyampaian video tu. Penyampaian video tu berceritakan tentang majlis pelancaran event merasmikan aku tak ingat apa benda, majlis pesta air kat Kelantan macam tu lah. Kemudian ada persembahan daripada kumpulan Al-Arkham Nasheed. Dalam penyampaian berita tersebut, lelaki itu menyebut atau memanggil Abuya itu sebagai rasul. Dan kebesaran Rasulullah Sayyidi Abuya melalui baik-baik Nasheed Abuya Sheikh Imam Asy'ari At-Tamimi. Dan kebesaran Rasulullah Sayyidi Abuya, Rasulullah Sayyidi Abuya, Rasulullah Sayyidi Abuya. Automatically aku rasa benda tu dah salah, benda tu tak betul. And bukan sekali tetapi berkali-kali. Namun alhamdulillah, dalam masa tidak sampai 15 minit mereka dilepaskan keluar. Dalam keadaan beg-beg dan bagasi orang lain banyak yang dibuka dan dikirai satu persatu, Rasulullah Sayyidi Abuya telah melakukan keajaiban bila mana tiada satu pun beg ahli rombongan Global Ikhwan Sendirian Berhad yang dibuka dan ditahan. Semuanya berjalan lancar. Begitu juga dengan barang anda. Budak lelaki itu yang baca berita itu, yang menyampaikan berita itu memanggil Abuya dengan nama, dengan gelaran rasul. Aku tak tahu, mungkin ilmu aku tak setinggi diorang, tetapi kalau korang tahu apa hukumnya ataupun boleh ke tidak kita mengagung-agungkan seseorang itu dan sampai kita menggelarkan mereka rasul. Jadi itulah yang nak aku tanya dalam video ni kepada korang. Boleh ke tak boleh? Korang komen kat bawah. Kenapa aku rasa benda ni pelik? Sebab benda tu aku rasa salah. Sebab gelaran rasul itu hanya diberikan kepada rasul yang di kalangan Nabi oleh Allah SWT melalui wahyu. Jadi apa yang korang nak cuba sampaikan kat sini? Korang nak cakap yang Abuya tu sama level dengan rasul, dengan Nabi macam tu? Dalam video tu tak adalah tulis pasal Al-Arkham ke Global Ikhwan ke atau sebagainya. Tapi dalam sedutan video tu juga aku ternampak satu gambar. Gambar tu adalah gambar Abuya, gambar Asy'ari. Alright, gelaran yang diberikan rasul tu kepada Abuya. Jadi salah ke kalau aku menyatakan bahawa ini adalah Al-Arkham? Tak kan, sebab kita terbukti pemimpin Al-Arkham, gelaran Al-Arkham, gambar Abuya, gambar pemimpin Al-Arkham yang digelar rasul. It's funny to see how kita punya rakyat ni easily be manipulate, senang-senang di brainwash otak mereka untuk memecahi sesuatu benda. Dan kemudiannya
lepas video tu aku tengok banyak lagi video-video yang aku rasa macam mengarut. Contoh dia macam Power Kaabah. Aku tak ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berceritakan pasal Kaabah yang mempunyai power, mempunyai kuasa. Kalau korang rasa benda tu betul, korang komen kat bawah, aku nak tahu pandangan korang. Dan seterusnya aku cari lagi. Aku cuba untuk tidak melabel Al-Arkam ataupun Abu Jahal ataupun pengikut mereka ini sesat. So jadi aku cuba cari apa yang orang dalam cakap. Aku cuba cari apa ahli keluarga Abu Yasri berkata. Dan aku tu jumpa satu buku. Apabila aku jumpa buku tu, aku berharapkan bahawa dapatlah menyelesaikan persoalan aku. Sebab takkanlah ahli keluarga sendiri nak menipu. Nama buku ini adalah Pemimpin Paling Ajaib di Zamannya. Wow. Statement yang aku rasa sangat bold dan berani. Ajaib guys. Buku tu ditulis oleh isteri ketiga Asy'ari, isteri ketiga Abu Yahya, yang bernama Khadijah Am. Di dalam buku ini banyak statement-statement dikeluarkan oleh isteri Abu Yahya sendiri tentang betapa hebatnya Abu Yahya ini sehingga diangkat menjadi rasul. Ada dikatakan dalam buku ini yang mengatakan bahawa Abu Yahya itu pembantu Imam Mahdi. Di halaman keempat, barisan 1 hingga 16, aku bacakan balik ya, apa yang dituliskan oleh isterinya. Allah lahirkan dutanya bertaraf mujahid, pembawa Imam Mahdi yang kini amat diyakini. Kemuliaannya menyebabkan Malaysia jadi mulia. Wow. Kalau benda ni dikeluarkan ataupun ditulis oleh orang lain, aku rasa macam, oh mungkin nak jatuhkan Abu Yahya, mungkin nak jatuhkan Islam, mungkin nak jatuhkan Arkam. Tetapi ini datang daripada isteri beliau sendiri. Dalam buku ini, halaman ke-12, paragraf ke-2, dinyatakan di sini bahawa kita umat Islam sangat beruntung kerana dikurniakan seorang Nabi dan Rasul akhir zaman yang tidak perlu membaca, menulis dan menguasai ilmu. Nabi junjungannya yang ummi itu, Nabi Muhammad SAW, diberi hati oleh Allah yang mampu mengambil terus jalan dari Allah melalui Jibril tanpa perlu membaca dan menulis. Gemparlah dunia Arab, Rom, Parsi kerana kejadian ini, di mana seorang yang direndahkan tapi menjadi sepandai-pandai manusia. Kuasa Allah diciptakannya kepada orangnya. Demikian Abu Yahya Asy'ari Muhammad ini. Dia mengatakan bahawa ilmu yang ada pada Abu Yahya itu sama taraf dengan ilmu yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy'ari mendakwa dia adalah orang kanat atau pembantu Imam Mahdi. Di halaman ke-21 paragraf kedua, Imam Mahdi dalam program dan strategi mengislamkan dunia ini semula, menurut Abu Yahya Asy'ari Muhammad, dia sedang memulakan tapaknya menggunakan tangan orang kanannya Al-Fatah At-Tamimi Asy'ari. Abu Yahya yakin orang kanan itu adalah dirinya. Wow, it doesn't sounds right guys. It doesn't sound right at all. Jadi guys, aku sampai di situ saja aku terhenti untuk research lebih pasal Al-Arkam, pasal Asy'ari ni apa semua. Sebab tak kiralah engkau memperjuangkan ekonomi orang Islam ke, engkau membuat kaya raya ke, orang apa, banyak orang kafir nak menjatuhkan Al-Arkam ke apa benda ke. Tetapi kalau di dalam persatuan tu sendiri sudah tidak betul asasnya, yang sudah boleh claim pemimpin kau tu adalah seorang rasul, It's too much. It doesn't do justice at all. Benda tu adalah salah, tak salah. Jadi dalam video ni aku nak korang tulis komen kat bawah, bagi pendapat korang. Apa pendapat korang tentang benda ni? Apa pendapat korang tentang kesesatan? Adakah ini sesat ataupun ia betul? Dan aku harap kalau video ni boleh viral, video ni boleh sampai kepada ahli Al-Arkam ke, ahli-ahli Global Ikhwan ke, untuk membuat kenyataan balas, untuk menyangkal apa yang ni aku cakap. Aku amat-amat alukan perkara itu. Sebab kalau aku salah, tolong tunjukkan bahawa aku salah dan betulkan. Okay, jadi sama-sama semua orang dalam Malaysia ini dapat kebaikannya. Sampai di saja video aku. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Nak tengok ofis aku? Jom aku bawa korang melawat ke ofis aku. So ini ada dekat balcony ofis aku.
sini, masuk sini. So ini adalah office aku. Ha. Yang sana belakang tu dia designer. Seorang lagi tak datang lagi. Belakang tu tempat orang jaga makanan. Kita orang penjaga makanan. Dia penjaga makanan. Right.